Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel Bunda Partini. Salam sehat ya guys. Kali ini guys Bunda Partini akan masak ayam asam pedas manis. Ayamnya udah diungkep ya guys. Nanti Bunda mau goreng. Bumbunya adalah tomat, bawang bombay, cabai, bawang merah, bawang putih, dan Bunda akan kasih kacang panjang guys. Dimana kacang panjang ini banyak sekali manfaatnya guys buat kesehatan. Kacang panjang ini banyak mengandung vitamin B2 dan vitamin C, dan mengandung serat, mengandung asam folat, dan mengandung magnesium. Kacang panjang ini bisa mencegah kanker, guys. Mengatasi fungsi kerja jantung, dan masih banyak lagi, guys. Manfaat kacang panjang itu. Yuk kita cekidot mulai. Ayamnya yang udah diungkep mau kita goreng. Kita goreng tepung ya guys biar nggak lengket. Tapi ini tepung dulu ya, tabung tepung dulu biar nggak lengket. Goreng ya ayamnya dulu ya. Beres. Kita tunggu sampai kering ya guys. Kita balik. Royco jangan lupa, penyedap rasa, garam, kecap manis, kasih ladaku sedikit ya guys. Ada kering mau makan? Tangkap ya. Kita matikan dulu sambarnya. Kita angkat dulu. Oke. Kita kurangin minyaknya kebanyakan guys.
Minyaknya kebanyakan, kita kurangin dulu ya. Nyalakan lagi. Bawang merah, bawang putih masukkan. Biar wangi dulu ya. Bawang bombay sama tomat masukkan. Garam secukupnya saja ya. Baik. Sudah, enggak banyak-banyak. Lada aku sedikit. Ya, biasa. Gula merah sedikit ya. Kasih air sedikit ya guys. Sedikit aja. Kita kasih kacang. Kasih kecap manisnya dikit ya. Satu sendok maizena ya guys. Oh, sagu boleh kasih air. Ini buat ngentelin guys.
biar kental. Aduk dulu. Sudah matang, bang. Kita taruh sini bumbunya. Hanya ayam bumbu asam pedasnya udah ready, guys. Ayo yang suka dengan resep Bunda Partini, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton videonya ya. Jangan lupa subscribe.